Halo, assalamualaikum. Selamat datang Wilujeng Sumping di channel saya. Buat kawan-kawan yang selalu setia mantengin channel saya ucapkan terima kasih banyak ya atas dukungannya. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, buat yang baru bergabung, ayo atuh jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Kemudian bantu share ke sosial media kalian masing-masing. Nah, ini dia ya bahan-bahan yang udah saya siapkan. Di sini ada ikan mas sama ikan nila, ada tahu, ada cabai hijau, ada rawit setan, ada tomat, bawang merah, bawang putih, ada jeruk limau, ada terasi, ada rawit hijau, ada cabai merah. Bumbu-bumbu pelengkap lainnya, ada masako, ada penyedap, ada garam, ada gula, ada kencur. Nah, ini dia yang spesial nih. Karena saya suka lalapan, hari ini saya siapin lalapannya kacang panjang, terong, itu jengkol muda, sama sosin, sawi ijo. Tonton terus videonya ya, sampai selesai. Nah, ini ikannya udah saya bersihkan ya terlebih dahulu. Ini tahunya. Kalau bumbunya sih cukup simpel, yaitu bawang putih, ketumbar sama masako. Kalian bisa ulek aja sendiri. Kemudian dikasih, ini kalau buat ikan dikasih cuka atau itu ya, jeruk nipis biar gak terlalu amis nantinya. Sama ini, ininya nih bumbunya tadi, bawang putih sama ketumbar, dikasih masako aja. Nanti kita goreng ya. Ini saya masaknya di kompor ya. Oke, kita goreng nih tahu sama ikannya. Ini kayaknya minyaknya udah panas. Cuci tangan dulu ya, biar bersih. Kemudian kita goreng ikannya. Ikan masnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacangnya di sedikit. Siapin cabai hijau, rawit setan sama yang rawit biasa, yang hijaunya tuh, tomat, bawang merah, bawang putih. Nah, nanti kita goreng ya. Nih, kita goreng, cuci dulu yang bersih, terus digoreng. Level pedasnya sesuai selera aja. Kalau mau yang pedas ya berarti tambah rawitnya. Oke, pertama-tama ini kita ulek dulu kencurnya. Kita kasih garam secukupnya aja ya. Gula putih secukupnya. Penyedap, sama kita kasih masako biar agak gurih dikit, dikit aja. Kita ulek, jangan sampai terlalu lembut ya. Kemudian kita kasih air panas. Cukupnya aja ya.
kemudian kita kasih jeruk limau. Buang dulu bijinya biar bersih. Cobek ikan cabe hijau. Siang-siang gini mantap. Ini kita buat sambal terasi ya. Ini ada cabe merah, rawit setan nih. Terus tomat, bawang merah, bawang putih. Nanti kita goreng dulu. Ini ikannya udah panas, kita goreng. Ini terasi yang udah kita goreng ya. Mau digoreng bisa, atau mau dipepes juga bisa. Sesuai selera aja terasinya. Kalau mau agak banyak boleh. Gula putih. Garam sama penyedap. Kita ulek. Ini dia sambal terasinya. Mantep. Saatnya makan. Oke, sebelum makan kita cuci tangan, terus jangan lupa kita berdoa dulu. Selamat makan, Wilujeng Tuang Kasadayana. Mari kalian, makan. Kalian boleh makan sesuai menu makan kalian masing-masing. Ini ada cobek ikan cabai hijau, sambal terasi, ini lalapannya. Cobain ya. Jengkol mudanya, jengkol ngorak kata orang Sunda. Tahu, saya mau coba semuanya. Sambal terasi. Lapangnya ada kacang panjang, ada sosin, jengkol ngora, jengkol muda, sama terong.
biasa makannya di belakang rumah. Anginnya sepoi-sepoi. Tadi ponakan saya udah duluan karena kasihan anaknya nangis. Thank you.
kepalanya. Sayang kalau gak dibersihin. Minumnya air hangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang nonton video saya sampai akhir. Maaf kalau banyak kekurangan dalam pengambilan videonya. Tadi ada suara anak ponakan saya nangis. Maklum ya. Pedes. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Saya undur pamit. Assalamualaikum.